sadri wa yasir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Hanya pantas kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini meskipun dengan suasana yang mendung-mendung di bawah gerimis yang syahdu, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga waktu luang sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama menuntut ilmu, menambah pengetahuan kita, memperbaiki pengetahuan kita tentang parenting atau pengasuhan bagi putra-putri kita di gedung yang sangat megah ini. Tidak lupa selawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kehadiran kita, langkah kaki kita untuk menuju ke gedung ini untuk menuntut ilmu adalah juga untuk kita dalam rangka mengikuti sunnah beliau, yaitu memperbaiki diri, senantiasa memperbaiki diri dan juga menuntut ilmu yang merupakan kewajiban dari setiap muslim dan muslimah. Pertama-tama kami haturkan terima kasih dan selamat datang kepada Direktur Utama FPT Thoriq bin Ziyad, Bapak Andang Hendar atau yang mewakili, kepada Direktur Pendidikan Bapak Bambang yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati Ibu Manajer Pendidikan Ibu Suri Khawsah atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA IT Thoriq bin Ziyad atau yang mewakili, Ibu Kepala Sekolah, mohon maaf, Bapak Kepala Sekolah SMP IT Thoriq bin Ziyad atau yang mewakili, Ibu Kepala Sekolah SD IT Thoriq bin Ziyad Pondok Hijau Permai atau yang mewakili, Ibu Kepala Sekolah SD IT Thoriq bin Ziyad Jatimulya Ibu Nur Siti Fatimah, yang kami hormati tamu-tamu undangan yang juga sudah kami undang dari beberapa TKIT di sekitaran Jatimulya, Bapak Ibu wali murid yang kami banggakan. Alhamdulillah rabbil alamin, suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan bagi kami di pagi hari ini kami bisa menghadirkan seorang pakar pendidikan, pakar parenting, yaitu Ibu Eli Risman di tengah-tengah kita, sehingga kita bisa menimba ilmu dari beliau yang sudah tidak kita ragukan lagi bahwa beliau adalah seorang pakar parenting yang sudah malang melintang ya di dalam dunia pengasuhan anak. Ya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Ketua PWMG ingin menyampaikan bahwa seminar parenting ini adalah merupakan program tahunan dari PWMG Thoriq bin Ziyad Jatimulya, yang mana alhamdulillah sudah terlaksana 2 tahun ini. Pelaksanaan dari seminar parenting ini mendapatkan dukungan yang sangat besar dari sekolah maupun dari lembaga FPT Thoriq bin Ziyad, yaitu berupa dimasukkannya biaya seminar ini ke dalam PKS, sehingga alhamdulillah bisa memberikan keluasan dan juga lebih langkah-langkah kami untuk mencari pembicara-pembicara yang kompeten lebih luas lagi, lebih meluas lagi. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kami mempersiapkan kurang lebih 6 bulan sebelumnya, yaitu sekitar dalam bulan Juli, kami sudah mencoba menghubungi manajemen dari yayasan kita dan Buah Hati. Alhamdulillah gayung bersambut dan alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa bersama-sama belajar dari seorang ahli parenting. Ya,
Selain dari seminar parenting, ada beberapa program PWP yang sudah kami laksanakan, yaitu tahlil bulanan yang kami adakan setiap Rabu pekan kedua di pagi hari pukul 9. Dan pada bulan November kemarin kami sudah mengadakan bansos berupa sembako murah dan juga donor darah. Dalam hal ini kami mewakili panitia mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas donasi yang sudah Bapak Ibu berikan kepada panitia, dan alhamdulillah telah terkumpul sebesar Rp33.809.000 yang sudah kami distribusikan dalam bentuk sembako berjumlah Rp26.559.000, sehingga masih ada sisa Rp7.000.000 yang insya Allah nanti akan kami pergunakan untuk mengajak anak-anak yatim Rihlah di Taman Mini Indonesia Indah, insya Allah akan kami laksanakan di bulan Maret. Nah, kemudian hajat besar kami yang ketiga, yaitu yang kami laksanakan pada hari ini, yaitu seminar parenting. Dalam hal ini salah satu bentuk kerjasama segitiga emas yang kami iman, yaitu dari sekolah, orang tua, dan masyarakat, kami POMD berusaha untuk bisa menjadi fasilitator, untuk juga bisa mewujudkan tujuan dan juga tugas dari sebuah segitiga emas. Jadi di sekolah itu pun anak-anak juga kami ajarkan, juga kita ajarkan, kita didik untuk bisa peduli dan juga menunjukkan karakter-karakter yang soleh dan cerdas. Salah satunya tadi dengan bentuk baksos, di mana ketika pelaksanaannya kami melibatkan anak-anak sehingga mereka bisa merasakan dan mengetahui untuk apa mereka kemarin mengumpulkan uang sebesar Rp50.000 untuk dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu ataupun berhak di sekitar sekolah yang merupakan tetangga-tetangga mereka setiap harinya. Ya, demikian juga dengan seminar parenting ini. Ketika sekolah sudah berusaha sedemikian rupa menyediakan pendidikan yang benar-benar memadu, memadukan antara iman dan akhlak, juga ilmu. Nah, bagaimana kita orang tua? Apakah kita juga bisa menambah ilmu kita sehingga kita juga bisa mengemban, benar-benar mengemban tanggung jawab kita sebagai orang tua dengan baik dan benar? Tentu saja seperti yang saya alami, Bapak Ibu semua juga tidak pernah bersekolah yang namanya sekolah untuk orang tua. Sekolah parenting kita dulu tidak ada. Tapi alhamdulillah di zaman yang semakin maju, di mana kesadaran dan juga teknologi yang semakin membaik, kita dengan mudah mengakses pengetahuan-pengetahuan dan informasi tentang parenting yang baik untuk anak-anak kita, yang sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk itulah pada kesempatan ini PWMG sudah dan juga tim panitia sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk kita bisa menghadirkan beliau, Ibu Eri Risman, di tengah-tengah kita, untuk kita bisa menimba ilmu kembali, memperbaiki pengetahuan kita tentang pengasuhan anak. Alhamdulillah dari 714 orang tua murid yang menjadi secara langsung diundang sudah mengembalikan konfirmasi kehadiran sebesar 380 surat konfirmasi hadir kehadiran sudah dikembalikan kepada kami. Ya, alhamdulillah sudah mencapai 50%. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang akan semakin besar, akan semakin banyak lagi orang tua murid yang hadir di acara yang sangat bermanfaat ini, sehingga gedung yang sedemikian megah dan kursi-kursi yang sudah tertata rapi ini bisa terisi dengan penuh oleh orang tua murid yang bersemangat untuk menimba ilmu kembali. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, pelaksanaan seminar pada kali ini, pada hari ini mendapatkan sponsor dari perusahaan roti Hasanah Sari. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor-sponsor yang sudah
yaitu Tangan Motor, di mana teman-teman teman-teman sendiri yang mengisi air-air tersebut ya Bu ya, lembur selama beberapa hari. Kemudian terima kasih kepada Yudhistira dan juga terima kasih kami haturkan kepada BMT Syariah Riau atas dukungannya pada acara kami pada hari ini. Waktu yang sudah ditentukan oleh pembawa acara 15 menit. Sepertinya apa yang sudah saya sampaikan sudah kami sampaikan semuanya. Terakhir kami mewakili ketua pelaksana mengucapkan selamat menikmati, selamat menimba ilmu kembali di pagi hari ini, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan penyelenggaraan seminar pada pagi hari ini terdapat kekurangan di sana sini. Kami mohon kritikan yang membangun untuk kebaikan dan kemajuan pelaksanaan seminar di tahun-tahun berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas dukungannya, dan juga segala Dewan Guru, Pak Supri, Bu Nuryati, dan juga Ibu-Ibu Guru semuanya, Bapak Ibu Guru yang juga sudah bersusah payah ikut menyebar-nyebarkan tiket dan juga informasi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Ketua Pelaksana, Ibu Inggit Inna Muri Asih. Terima kasih kepada Ketua Divisi Diklat, Ibu Sri Kurnianingsih, yang pada pagi hari ini bertugas sebagai MC. Terima kasih kepada teman-teman tim POMG yang sudah beberapa hari mempersiapkan acara ini. Terima kasih juga kepada tim Polras, Ibu-Ibu Polras yang juga sudah turut membagikan informasi dan juga ikut repot mengurusi masalah-masalah tiket ya. Terima kasih juga kepada semua undangan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tadi saya lupa menyebutkan, terima kasih untuk teman-teman dari tim POMG Torik Binsian Pondok Hijau Permen, Bu Rini, Bu Ria, dan tim. Saya rasa sudah cukup apa yang saya sampaikan, karena waktu sudah semakin siang. Semoga sekali lagi, semoga kehadiran kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dari Tuhan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menambah keilmuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.